dengan teman-teman di sini bahwa ada satu kata sebenarnya, yaitu kita mengusung transparansi, yaitu untuk memperoleh keadilan yang sebenar-benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya Heri Susanto. Dan kebetulan nih, pada kesempatan siang hari ini saya sedang berada di satu tempat nih ya. Nanti mungkin akan dijelaskan di mana, yang dimana pada saat hari ini itu maksud saya ditemenin oleh Bang Jack. Nih Bang Jack selalu setia nih, ikut terus. Dan juga mungkin di sini ada Kang Danu, dan mungkin untuk saudara Danu ini sudah tidak asing lagi di layar TV saya ya, sering tampil. Dan juga ini ada sahabat baru dan teman baru juga ini, yaitu Bang Yahya ya. Siap, salam kenal semuanya. Nah, teman-teman semuanya, seperti yang tadi jelaskan, nanti akan kita jelaskan. Yang jelas pada saat hari ini itu, kita sedang berada di wilayah mana nih Bang ya? Karawang. Wilayah Karawang. Karawang. Wilayah Karawang Barat ya. Jadi kita itu sedang berada di Karawang Barat ya. Siap. Yang jelasnya pada hari ini itu kita sedang mengawal Danu juga tentunya, karena memang pada hari ini rencana itu ada acara ya, wawancara Danu dengan salah satu media nasional ya. Jadi mungkin nanti siang, dan saya kesini mendampingi Danu dan teman-teman semuanya. Dan di sini juga kita sudah janjian nih dengan tim kuasa hukum Danu ya, tentunya Bapak Ahmad Taufan Sudirjo dan rekan. Nah, sambil nunggu, tapi kita tadi sudah pesan kopi dulu ya Bang. Nah mungkin itu teman-teman yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Untuk lebih jelasnya teman-teman nanti simak terus video kita, agar teman-teman tahu apa saja, dan mungkin dari kegiatan hari ini ada sesuatu informasi yang mungkin dapat diterima oleh teman-teman semuanya. Nah mungkin begitu ya Bang ya. Nah silakan nih, saya ingin Bang Yahya juga dan Bang Jack juga ikut andil. Iya, ngobrol. Di sini. Karena dari tadi saya sudah berbincang terus, jadi biar ini siapa subscriber? Halo subscriber di mana pun Anda berada. Terima kasih telah mengklik di video-video saya ya. Video Pak Heri Susanto, terus di video saya juga, dan semoga kawan-kawan semuanya dimanapun Anda berada tidak kekurangan suatu apapun. Seperti itu sahabat ya. Doakan kami semoga lancar, tidak ada halangan dalam apa namanya mengikuti atau mengawal masalah ini, seperti itu. Dan pada hari ini saya berkumpul bersama Kang Heri Susanto, Bapak Yahya, dan juga ini Kang Danu ya sahabat. Pada hari ini saya berada di Karawang Barat. Seperti itu, kita kumpul dan
Dan kebetulan pada hari ini sudah pesan kopi nih, sahabat. Jadi enak kali di sini ngopi, sahabat ya. Sambil kumpul-kumpul sama Kang Heri. Yang tidak enak hari ini ngopi apa tuh? Yang tidak enak tadi ngopi di mobil, panas sekali rupanya di jalan, sahabat. Sebetulnya. Nah, sekarang kita akan ini lagi redup-redup nih ya, Pak Heri. Jadi tidak pening pula kan, seperti itu, sahabat. Nah, oke sahabat, baiklah, doakan kami semoga lancar semuanya, tidak ada halangan suatu apapun. Dengan doa sahabat semuanya, semoga channel tambah berkembang dan tanpa sahabat dimanapun channel saya tidak ada apa-apanya. Seperti itu ya Pak Heri ya. Oke. Pak Heri. Nah, selamat teman-teman hari. Semuanya seperti yang mungkin teman-teman juga pernah melihat ya, menonton ada satu teman kita yang mungkin teman kita juga ini Kang Yahya akan ikut mengawal juga nih untuk kasus yang terjadi di Subang ini. Oleh karena itu, jadi teman-teman semuanya, kita semakin banyak teman-teman nih, semakin banyak sahabat, semakin banyak dulur juga nih ya. Iya. Nah, itu Bang Yahya, mungkin kan saya juga melihat ya bahwa Kang Yahya dengan ikut juga ke sini gitu kan bersama kita semuanya. Betul. Saya melihat bahwa ini merupakan sebuah keseriusan lah. Betul. Bang Yahya untuk bagaimana bisa menjanjikan informasi terkait kasus Subang. Betul. Kepada para subscriber Bang Yahya tentunya. Siap. Nah, mungkin Bang Yahya juga bisa jelaskanlah sedikit. Kenapa kemudian saya bisa bergabung dengan teman-teman di sini, bahwa ada satu kata sebenarnya, yaitu kita mengusung transparansi, yaitu untuk memperoleh keadilan yang sebenar-benarnya, entah dari siapapun, misalkan dari para saksi, dari penegak hukum, dari kuasa hukum dan sebagainya, sehingga rasa penasaran yang ada pada setiap netizen yang menyukai dari konten-konten kasus ini itu terpecahkan, minimal adalah terjawab, bahwa suatu saat nanti yang akan ditersangkakan itu adalah sesuai dengan fakta yang sebenarnya, keadilan yang sebenar-benarnya. Itu mudah-mudahan saya ikut bergabung mengawal ini juga adalah atas suruhan dari teman-teman netizen di sana, yaitu lagi-lagi saya bilang memperoleh keadilan yang seadil-adilnya. Baik, itu saja Kang Heri. Terima kasih sekali sudah diizinkan ini. Ya. Karena kita mewakili teman-teman netizen ya di sosial media, kita sebagai pegiat media sosial itu memang mereka menginginkan saya juga ikut mengawalnya kira-kira. Betul. Gitu. Dan mungkin biar teman-teman Heri Susanto juga pada tahu ya. Siap. Bahwa Kang Yaya ini kan istilahnya langsung terjun juga ikut bersama kita kan. Siap. Besar dan kecilnya Kang Yahya itu sudah banyak memberikan kontribusi juga gitu kan. Siap. Untuk bagaimana kita bisa sampai ke sini juga, dan di belakang juga ada Mas Sulistyo ini yang luar biasa. Iya, luar biasa ini. Iya. Ini juga yang selalu berada di balik layar terus nih. Iya. Jadi nanti pada kesempatan hari ini biar nanti saya yang menjadi kameramen nih. Karena justru atas apa namanya peran semuanya nih, teman-teman semuanya, sehingga kita pada hari ini bisa berada di sini gitu, Bang Jack. Alhamdulillah ya, bisa berkumpul. Ya. Begitu, jadi jangan sampai hilang persahabatan kita lah. Betul sekali. Harus makin kuat. Harus semakin kuat. Kita bukan saudara, tapi lebih dari saudara. Iya benar. Nah, seperti itu ya. Betul. Amin. Oke. Semoga kita sukses semuanya. Ya, amin. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, ini kopinya juga udah datang, dan ini kayaknya sudah tidak perlu pakai gula lagi ya. Sudah manis sepertinya. Ini buat tulip ya, tulip apa? Ya. Terima kasih ya, Mbak. Biar manis. Kalau dia di samping, kita pakai gula dan apa? Iya. Oh iya, betul. Lihat itu saja. Aduh, ini sayangnya, diucaknya.
ketemu Ilan. Karena saya kalau di rumah itu kopinya kopi tubruk terus. Kali ini memang agak sedikit berbeda nih, dan mungkin ini merupakan sesuatu yang baru bagi saya orang kampung, Bang. Jangan ketawa. Iya benar tuh. Biasanya nggak pernah ngopi yang ada gambarnya. Ya? Saya biasanya kagak pernah ada yang ngopi kagak ada gambarnya. Apapun makanannya kapal api. Iya. Seperti ini.